Sementara itu pemirsa, Taman Budaya Kalimantan Selatan mewacanakan membangun fasilitas baru berupa tempat pertunjukan arena terbuka dari dana APBD Provinsi tahun 2019. Adanya lahan kosong tidak terpakai yang posisinya berada di antara gedung Warga Sari dan gedung sekretariat yang belum dimanfaatkan Taman Budaya Kalimantan Selatan, rencananya akan dibangun untuk wadah berkesenian bagi seniman dan budayawan di Banua. Di lahan kosong ini akan dibangun tempat pertunjukan arena terbuka dengan desain panggung terbuka, dilengkapi sebuah kolam di depannya dan penonton yang mengelilingi panggung berbentuk huruf U. Penggarapan lahan kosong ini merupakan bagian dari perencanaan yang telah dianggarkan tahun 2018, namun direalisasikan tahun 2019. Untuk tahap awal nantinya akan dilakukan pengerukan tanah di atas lahan kosong tersebut. Sementara untuk tahap pembangunan akan dilakukan tahun 2020 dikarenakan dana anggaran yang terbatas dari pemerintah provinsi. Apa bedanya Bu dengan panggung yang ada ini sebenarnya? Kalau bedanya panggung ini kan termasuk personium yang panggung besar. Kalau ini nanti sifatnya tapal kuda, jadi mengelilingi. Jadi penonton itu mengelilingi berbentuk U, semacam tapal kuda untuk audiensnya. Jadi sifatnya terbuka. Jadi nanti ada arena untuk tempat-tempat pertunjukan, di depannya ada kolam. Itu nanti kan saya sengaja memang kolam nggak kita urup supaya untuk memancing, merangsang seniman-seniman ini untuk memanfaatkan. Eksplornya Bu. Ya, mengeksplorkan dalam lokasi di situ. Kenapa Bu panggungnya baru bisa dilaksanakan tahun depan? Karena anggarannya disesuaikan dulu. Disesuaikan dulu karena dengan anggaran demikian hasilnya itu sebatas pengurukan dengan kerapian dulu. Nanti berikutnya baru pembuatan tempat pertunjukannya. Masuk APBD atau APBD? APBD. APBD. Nantinya arena terbuka ini juga dilengkapi dengan kafe dan kantin yang menyediakan kuliner khas Banjar yang bisa dinikmati oleh masyarakat pencinta kuliner, wisatawan domestik, serta mancanegara. Erwin Yudanwari, Banjar TV.